Salam Vokasi. Saya Dwi Titi Erdianti, Kepala SMK Negeri 6 Surakarta, akan menyampaikan pencapaian perubahan sekolah dari program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan di SMK Negeri 6 Surakarta yang telah dilaksanakan di tahun 2022. Kondisi lab komputer RPL 2 sebelum mendapatkan bantuan SMK PK Pemadanan, komputer yang ada tidak semua memiliki kapasitas yang mampu mendukung pembelajaran karena masih memiliki spesifikasi di bawah standar. Setelah menerima bantuan PK, alat praktik siswa berupa komputer telah di-upgrade sesuai standar kebutuhan pembelajaran. Diharapkan dengan adanya peralatan yang telah sesuai standar, dapat memaksimalkan kegiatan pembelajaran siswa. Sebagai sekolah pusat keunggulan yang bekerja sama dengan industri, kegiatan pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh guru di sekolah, tetapi juga bersama guru tamu dari industri yang berlangsung setiap minggu, baik secara online atau berkala secara offline. Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, pada program keahlian PPLG dilakukan melalui kegiatan magang guru dan diklat guru di bidang metaverse, serta kegiatan lomba yang diikuti siswa dan guru. Demikian video pencapaian perubahan sekolah dari program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan di SMK Negeri 6 Surakarta tahun 2022. Kami berharap SMK Negeri 6 Surakarta semakin berkembang dan semakin meningkatkan kualitas pendidik dan peserta didik. Terwujudnya lulusan yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan siap menjadi pemenang dalam menghadapi tantangan pekerjaan abad 21. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.